Resepi semprit susu selepas intro. Sila subscribe dan tekan butang loceng untuk support channel kami. Terima kasih. Assalamualaikum. Hari ini kita nak buat resepi semprit susu. Butter 1 cawan. Susu pekat banih. Dan bolehlah kita kacau sebati. Lepas tu kita boleh masukkan tepung jagung. Yang ni pula tepung gandum. Bolehlah kita kacau lagi. Tapi sebelum tu kita kacau dengan senduk dulu. Tidak ni dia mabuk. Kita buahlah butter ke margarin ke dekat kita punya tray. Lepas tu kita tekan guna acuan. Jangan risau, kita punya kuih, kita punya adunan ni dia takkan kembang. Buah rapat pun tak buah. Bolehlah kita bubur cherry sebagai hiasan. Kita bakar pada suhu 160 darjah Celsius 20 minit. Siap resipi kita. Dia akan putih kebu dulu ni dan dia akan cayak dalam mulut. Terima kasih kerana menonton. Bye. Assalamualaikum.